Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel ini. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman semuanya selalu diberikan kesehatan ya, amin. Oke teman-teman, kalau kemarin saya sudah upload membahas tentang ikan lohan klasik yang pernah di unboxing dan kondisi di hari pertama. Nah sekarang ini adalah ikan lohan klasik yang sama dan sudah pindah tank ke tank yang ukuran 30-40-40 untuk progres burayak. Nah ini adalah kondisi 1 minggu setelah di unboxing ya. Dan bisa kita lihat lohan klasik ini belum menunjukkan tanda-tanda munculnya warna dan jenong di hari ke-7 atau setelah 1 minggu ya. Tapi bisa dilihat di sini markingnya masih tetap oke dan masih tetap panjang dari ekor sampai ke kepala. Nah, cuman di sini mungkin masih banyak yang menduga kalau memang lohan klasik ini ya untuk kepala dan warnanya memang agak berat. Tapi sebetulnya sih nanti ada kejutan dari lohan klasik ini. Kalau dilihat dari gini, saya juga awalnya tidak terlalu yakin kalau misalkan si lohan klasik ini bakal bagus atau gimana ya. Hanya saja saya tetap mencoba untuk terus merawat dan memprogresnya dengan pola makanan dan sistem puasa 6 hari makan, 1 hari puasa. Dan untuk makanannya masih seperti biasa, kombinasi antara cacing beku, udang, dan pelet. Nah, bagaimana menurut teman-teman? Apakah ikan lohan klasik ini nanti ke depannya bakal bagus atau gimana? Bisa kasih saya ini ya, pendapatnya di kolom komentar ya. Nah, kalau kita lihat sih masih putih hitam gini ya untuk si body dari lohan ini. Tapi saya tetap tetap memprogresnya ya. Nah, nanti bakal saya perlihatkan setelah beberapa hari dari 1 minggu ini apakah memang layak untuk terus diprogres atau memang ini adalah lohan klasik yang jong ya. Tapi ya ada kejutannya sih sebagai bocorannya. Dan info lengkapnya nanti di video berikutnya lagi ya teman-teman. Oke teman-teman, itu aja dulu video tentang ikan lohan klasik yang sudah 1 minggu ini saya progres. Silakan like dan share video ini jika memang bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan silakan buat teman-teman yang belum subscribe, subscribe dulu channel ini dan tekan tombol loncengnya supaya terus bisa mendapatkan update video-video terbaru di channel ini. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.